Wali hakim, wali tahkim. Beda, hakim dengan tahkim beda. Wali mujbir adalah kayak wali perawan. Mau ridho perempuannya baginda Nabi nikah dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah masih kecil loh. Beda dengan janda. Kalau janda dinikahi sama bapaknya, jandanya gak mau, gak sah. Ada ridho, biidniha. Lalu yang pertanyaan kedua, ada ini anak, tidak ada walinya, gak jelas. Maka ini wali hakim, gitu loh. Ada anak di luar nikah. Contoh, laki-laki dulu punya anaknya ini MBA, married by accident, gitu loh. Jadi kecelakaan, anaknya perempuan. Nah, pas nikah tidak bisa diwalikan dengan bapak biologisnya. Kenapa? Karena walinya ini ada harus wali hakim. Karena itu bukan bapaknya secara hukum. Walaupun dinikahin, walaupun karena gini, kalau ibunya gak dinikahin, anaknya mau dinikahin bapak biologisnya sah. Contoh gini loh Bu, ini perempuan hamil di luar nikah, anaknya perempuan lagi, ibunya gak dinikahin. Coba kita biar nanti tolipin baca. Nah, kalau umpama ini sudah gede, cantik, karena dia tidak hak waris, batal hubung dengan bapak biologisnya. Ini bukan siapa-siapa sudah biologis, karena yang namanya bin itu anak yang dilahirkan setelah ijab kabul, itu bin namanya. Kalau di luar negeri apa? Binnya bin sanakala. Nanti bapak biologis boleh menikah. Boleh menikahi anak biologisnya setelah ini, asal ibunya jangan dinikahin. Ini permasalahan. Maka ketika ibunya dinikahin sekalipun, tidak bisa diwalikan sama bapaknya, karena bukan anak dia. Luar nikah. Kalau orang hamil di luar nikah itu boleh dinikahkan atau menunggu melahirkan? Boleh, asal dinikahkannya kepada orang yang menghamilinya. Layan kina illa. Gitu Pak. Al-Qur'an juga baca. Illa ada istilah sini, tidak boleh dinikahkan kecuali kepada illa zani, kecuali yang menzinahinya. Berarti yang punya bibit di sana. Tidak boleh. Kan nanti bibit siapa anaknya yang kupingnya dari sini mungkin itu. Kan repot. Ya iya. Yang repot ya Salome. Satu lubang rame-rame umpama. Nikahnya ke siapa kan itu? Maka kenapa pertanyaannya, bapak-bapak kok boleh nikah lebih daripada satu? Ibu-ibu mah enggak boleh. Karena kalau bapak-bapak hanya punya peluru doang. Nah, kalau ibu-ibu istrinya ada suaminya ada empat, ini anak siapa nanti? Nah, ini loh permasalahannya. Itu hukum. Boleh, asal sudah bisa dengan, kalau di satu nggak bisa. Nggak bisa. Kita udah bisa nih sama. Kalau anak tiri dinikahi bapak tiri. Oh nggak boleh. Kalau naik raja boleh. Kalau naik raja nggak boleh. Harus menikahi ibunya. Meskipun ibunya udah meninggal. Udah, nggak boleh. Boleh aja kurang atuh. Boleh kami dia kurang. Dia cintai. Jadi kumaha ya? Aya tah eta teh doana doa Ibrahim. Ada lagi? Boleh dikasir, boleh. Ini kasir. Lain orang tua wae dididik teh. Lu kita menang.